tubuhmu. Aku tidak suka dengan paksaan. Lakukan baik-baik. Kau biarkan saya mas. Tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi di Jakarta ini, Nona. Drama penculikan hingga berujung Elvira diperjualbelikan oleh kaki tangan Astono. Halo guys, masih di Jelajah Film Indonesia bersama Bukan Anak TV. Film berkisah tentang sebuah dendam gadis lugu yang tersesat di kota metropolitan. Tenanglah. Saya sangat mencintai kakakmu. Hingga akhirnya Elvira tersadar dari pengaruh obat yang disuntikan lelaki yang menyekapnya. Ini fotonya. Dia semakin gemuk sekarang. Om, tolong saya. Ada apa? Mana suami saya, Astono? Karena Astono telah menjual istrinya sendiri, yaitu kakak Anda, Elvina. Tenang, Elvi, tenang. Marilah dengan Om dulu, sayang. Dengan kondisi tubuh lemah, Elvira berhasil menghunjamkan senjata tajam ke mucikari yang menjadikan dirinya pelampiasan. Waktu berlalu, Elvina bertemu dengan seorang disc jockey, yaitu Karina, dan berkenalan dengan seorang wartawan tanpa surat kabar. Kakak saya bernama Elvina, dan suaminya bernama Astono. Ia melanjutkan mencari keberadaan kakaknya. Ini foto perempuan itu, namanya Elvira. Namun lagi-lagi kaki tangan Astono menculiknya, dengan dalih mengetahui keberadaan kakaknya. Bentar lagi kau akan bertemu dengan dia. Tunggu sebentar, aku beritahu dulu kakakmu. Kakakmu hanya minta buah-buahan dari kampung, maklumlah, dia baru hamil. Gimana kakakku Elvina? Serahkan dulu tubuhmu. Kembali lagi terjadi baku hantam ketika Elvina hendak diperkoas. Semuanya bisa terjadi di Jakarta ini, Nona. Apalagi Nona orang baru di kota ini. Nyawamu atau tubuhmu? Aku tidak suka dengan paksaan. Lakukan baik-baik. Hingga kembali menewaskan kaki tangan Astono. Semuanya bisa terjadi di Jakarta ini, Nona. Sekarang saya yakin ada yang merusak diri saya. Suka menyebut nama Astono. Tolong saya. Ada apa? Mana suami saya, Astono? Karena Astono telah menjual istrinya sendiri, yaitu kakak Anda, Elvina. Tenang, Elvi, tenang. Marilah dengan Om dulu, sayang. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa nonton full streamingnya. Film berjudul Di Luar Batas